Dia kuliahnya adalah apa sih mas? Itu anak yang Elmer. Si Alit ni pun enten ni, sumber gede. Ni nari ko mampet ini ku, kalau keringan pun radian. Berarti sumber ni pun nari ko mungkin nari ko tasik jahni sepanjangan tasik nak bombah ni. Nanti pun ageng ni. Pun ageng. Tadi, pun sekitar itu bikin jam sama lah. Oh sekitar itu. Nanti. Ini ku ngalirin teng ngembul pak. Wah itu ngembul. Jalur itu berantas. Enggak. Oh tembusnya berantas ya. Enggak. Berarti gede. Akhir masa ini jangan pet nih ya. Jangan pet nih ya. Jadi main kan ya. Cerita bercerita nih pada orang yang jambak ini. Dapat kita di pengingatus kuno pas pengwai MG rarah dengan kuno kok panggah atus lah terus asal sedani purwali besok enak rame ni zaman kali hilang kedungi pasar hilang kumandangi jelah besok enggak mili ya mili tapi ya mili judulnya mampu pedati mampet-mampet pendalaran dia ngerti ini milih ini menggelak ketiga ini mati alit sebenarnya betul tapi deket ngalir berarti ini kok di sempat Purwali ini keranten tiang setri-setri kan si ranteng itu waktu kali itu buatan kayak yang disanjangi iya kali di sumpet hidup ini dolarannya sumpet di sumpet hidup kan. Kalau mungkin tiang-tiang sendiri sendiri ye. Lah, kalau pun gede ni, kalau jangan kelingan, mulai mati ini mampete kali ini pun jangan kelingan pun gede. Jangan ni, mulai tahun sejak lima ke setahun tase gue dia sumberi. Kirang langkung tahun 75. Saya pun sangat terputus mulai mulai mampet. Ini pun mulai beten milik dah. Gege. Terus lokasi dan sumber itu Rien pernah di buat untuk tempat apa sadrana. Sajen apa? Ikon. Oh gege. Di pantai gege. Waktu kami yang tentang napa badhe nyonto ya teng mriku napa suku napa anu napa ngaten apa Pak? Oh nggih rumiyin Pak. Iya saiki nggih wis pengkados bebas menawa mate. Tapi adate wong Jawa ini sudah ilang. Anu ilang jane maneman lho. Saiki diwe eling Jawa niki tadi kan anu to Mbak. Apa niku asing yuwun kaya teng mriku kada izin dulu kada kita harus ritual itu memang kebenarannya memang gitu ya. Memang itu ngotot itu. Soalnya itu hitungannya anu yang saya lihat. Toyon itu lak panjang percaya ya. Percaya ini dia cukup jam ya setelah ya. Jadi pengurupan ya kena getong. Ini panjang kalau kemudian makon tirakan mas, tirakan orang ikut itu dia, dia percaya ke orang, yang punya, kalau mengantos tarikan coklo, antos orang sedih, orang juga sulit,
lepas rambut ini beratang betul mangan melek nopo niku ingin tahu sejarah-sejarah ini Latin pun ini itu panjang di oleh wasit wasit ini dia nonton ada suara tapi enggak ada ripang bisikan terus penghitung itu gelari panjang ngocik gede ngocik gede jam api secara gaibnya panjang saya masjid jam weh bodoh itu ganteng api masjid mewah dia mewah terus sekitar masjid itu deretan itu kan kali nantok itu toko-toko rame saya ngocik gede ini terus terang mawon sing nunggu itu panjang jenis-jenis santri ini sebab setan itu yang santri baik santri itu santri kan? Jim santri waktu ini aku di Semerati nopo kenalan nopo pun nanti ini salah setunggal itu nanti yang Semerat asmane nopo dan udah kok mau tadi tidur namun nama ini sumber ini sumber gundang tapi ini rapian terus terangnya ya udah inget jasi rumah rumien nekat ngeluru kawan itu tak niki pomo ijen ya stupak kan ya kodok anu kiri ya tinggal di sini tadi Mbak Mi ini gimana tim dari coba mbaran di Mbak Dusun ini gimana mau menguat fakta dan sejarah yang ada di situ. Bukan apa, yang mengkuliah kan pulau bungku, bukan apa. Sinten ngertos sakit, mungkin sakit jelas saking penghuni mimpiku sakit mari harus sejarah ibu. Buanu, jelas nyun saya ni mas. Pak kalau masalah penghuni ni pun buat saya tentang ni. Lah penghuni ni pun saya doy yang sepo-sepo. Ngantar ni kita ni. Tolongannya pun jajaran itu nomak wis mboten terawat nggih gitu. Mboten terawat lan terus nggih mungkin saking Bu Ade mriku asal informasi napa kan saged nggih pun mboten nanti yang sepur ingkang kang rumiyin niku terus intinya ya ben Mbah insyaallah dari rekan-rekan ini tidak akan mengambil atau mengisi atau merubah tatanan yang ada di situ. Nah, kita cuma mau mengungkap fakta saja. Iya ceritanya ingkang kulaturaken kula nggih. Iya kados kulaturaken kula ceritanya. Iya. Semerep kula nggih. Berarti rumian itu waktu tasik agung ya. Wah, itu masalah itu jam. Wah, hilang itu sok mampet perkataan itu. Itu sih mampet itu ya, paling ini. Sumber ini mungkin itu. Yang sengaja disumpet nih ya. Oke, lah, mau wedok rumian. Lalu ngadus itu lah wajahnya. Pas bulanan emang aja habis yang kuno. Terus itu ada batasannya, tau gak kan, Mbak? Kali tentang yang sebah yang itu disumpah itu tahun sampai ini itu bisa dibuka nih lho itu ada lho nah ini iya mas ini kalau bingung akan ya begini so tahun piro metunai itu nah bukan kertas itu jadi kertas itu namanya itu besok enak ramen zaman di keluar terakan ngajeng orang, besok enak ramen zaman pasar hilang pemandangnya, kali hilang dunia, itu so sumbernya tinggi banyak tenang yang panjang, panjang jodoh jamu masih
terus terang mawon panjang jir lagi ini lokasi ini fungsi yang mawon kulon yuk diri siklu nganu mitra mitri amat di kulo melekat melekat ini kulo berjam wujud jam masjid agen saya ini mas itu pengalaman mistis dengan itu di saat itu berbentuk masjid ini mas dengan lingkungan sekitar nggak tuh tentang perumahan toko atau nih gitu ya tuh sekitar sebelah selatan anu nopo sumber niku kan yang kualanan kalian jam sing lu mas mungkin tuh gede kok wami mas tapi ya utone wong barang anu anu lho gaib terus lagi lek ajengeten lokasi mriku yang tidak boleh di yang jangan melanggar ini napa Pak? Pesan itu mriku nggih. Aman. Wah, makasih. Pokoke ngeten. Tindak tanduk tingkah laku nggih rada istilahnya yo ucapan gitu. Ucapan. Ucapan jangan sampai ucapan kotor. Bertingkah laku tidak tanduk yos pokok yos terus barang ini gitu. Tidak sopan ngomong gitu. Ah, sopan santun dijaga. Tinggi. Sopan santun tak? Ya ini tuh mas. Pindah sopan santun di Joko. Pengkali pun perilakunya ngendikan ngomongan iki ya ojo mecak corongan nepe ngomong jo tartor nang kene ngene akeh lho pun papuk jin kene lah penting apa nggih nggih pancen aku wis aku ya kale yen kulone celak dengak kilo ning kulone mboten ate mulai jan wong minggam iki lho siang lho ngomong gak ketu wae nggih amarga saking sing kulone papane nggih nggih. Nah, terus ingkang pancen aturaken kula wau. Terus sok taun kapan upama banyu iki karo para wali di mulungke diparing meneh dibina iki sok taun kapan ya niki. Nggih. Iki malah mboten lepas kula iki. Iku entas misteri niku nggih. Rahasia ya mudah-mudahan saged banyak kendal yang dimanfaatkan dan melakukan kesuburan dan alam sekitar. Nah, permintaan masyarakat sekitar di gitu, pasar bilang ini dia mau seni. Karena ya pun mahal ya, diurung dari arus. Ibaratnya karena ada seorang yang tidak patuh di situ menjadikan sumber itu menjadi mati. Gen. Gim, betul nono po, mungkin mengganggu. Istilahnya nopo, jangan gim betul nopo nopo je, paling belum gim kewau, mungkin perilaku yang baik. Gim, belum iran belum je baik. Wong mulai terbukulan. Setan iran, baik. Setan ikan jin gitu. Jim santri ki yo enak. Mas niku rasukane nggih kados santri. Nggih. Jim tok jam setan nggih. Asli. Pak kira wong nalika kados pasti nang alam dunia nek awake dhewe ngene iki. Nggih. Kayane salat iman tuku suk. Luwih omong desa lak mati. Munggah nang swarga. Terus jauhkan dari godaan setan, gitu. Santi-santi ngerti nih kalau, jauhkan dari godaan setan. Nah timpo nih, santi nih ya, si. Timpo nih, bingung nih ya. Lengke, bingung kan itu mas. Iya. Masjid aja. Iya. Rumah sekolah masjid itu kayak masjid. Api kados Bangkalan Medura api wah den sae ngoten nggih den sae
tapi jadi aku jadi ngomongan jenis yang bangun masjid kalau dewa itu seru ala dewa wangi gerakan kalau dirumi karena nekat ngejauh wong loro disitu karena aku kondel tenang betul wangi baik untuk saya itu mapan rame tapi ngene ngonani iku lho Mas. Iya. Lah awake dhewe kuwi ora lho. Kira wangi tirakat. Tatran pinala teng jukem. Nggih, nggih. Nggih, Pak. Pak Kancil RT, RT Kancil di pasar teman. Itu Pak Enten to. Ya niku mbok sesani to, Mas. Anak wong usu, pamane wong suwon ngomong kotor gitu apa itu lah merot lambene lha saiku wong ngono dari cuk-cuk ngene merot lambene kakang dadar umami semenjak sumber niku ditutup kali duk satu niku nggih wonten mboten pianten lintu sing punya niatan membuka Jabut nih. Oh, masalah itu. Tapi yang itu mantut mantun, buat mantun gitu. Terwangi. Dan mungkin lagi jabut terus. Sing nguasain itu udah terus. Iya, iya. Lah terima, kalau ada terima terus. Nelung, ngerti itu. Bener mau nyapain, terus yang anak itu nih. Mecati, mencici, ngerti itu. Lalu gitu. Bukan maling kan? Saya tu pulau mawon betul, anu mas. Saya tu pulau mawon, supaya kita tak jatuh supaya sumber ki metu maling tu betul maling. Jadi ni kau pulau wau, sarang pulau, jangan tanggal ngeten ini. Jawapan pulau tak kerja pulau ni tu wau. Sebab setahu saya selama hidup saya usia 76 tahun ini itu wae sejarah. Itu sebelum-sebelumnya dereng wonten kejadian nggih, istilah tiyang sing wonten nyaput nggih. Mboten wonten. Sampun. Edan wonten. Oh, sampun wonten nate kejadian. Nggih, dados nggih. Oh, niku rumiyin nggih. Nggih tiyang-tiyang mriki mawon. Nggih, rumit. Kan Ondegang, kecamatan Rumien Ondegang. Ini ku buruwe. Buruwe ini rumien kula semer tase arit. Ini ku ayu pang. Buruwe. Adung rikon itu dijabut nyanyi. Ini ku mutan sengaja apa sengaja? Sengaja. Dudut. Akhirnya menengok yang Ondegang satu. Dan ditambah kita angkat ingin tang sepoh, tengoknya ya anak ni menelek pikiran ni wahyu, mergo, goro-goro, ditutup. Saya tu mak, ni tu jelek kreator itu dengan jenar kok jelek ni kita. Mulanya seperti begini. Yang Riki ini cuma wanung jemput ratus wangi pernah kejadian dia keluar-keluarkan dengan keluar wawung keluar semacam tetek jam anu wedi jerah jerah nanti kok keluar tengok itu jam nekat kalau panjenar yang nyala kuis monggo sebaik tengah itu ya namun diri ini lah pindah upami tidak malah malam kurang megah ya mantun nyuwun rawuh pun jenengan pun mari informasi informasi kelawan pun pas mas pas lah terus nopong pun perso lah cingin kau jambak. Mas Ari ningali mereka. Kau sampun pun anu tau perso margini. Jalan ini. Tapi siang. Dan ini dalu. Betul lampu.
Oh iya. Betul aku. Jen kunci bandar nama lapor. Amin. Selamat ijen. Kalau sesuatu kolos pokoknya terus jen atur kau. Ngejitan ku yuseng sopan sampai sing api sopan santunnya dijogo itu cara orang saja hanya permintaan bila mana ada pendatang kataan ngelosan ya keluarkanlah suara yang suara sing api paprap sing becek ini ku tok mau berada di tamu pulang-pulang diri bangkin Cin. Karena di sini sangat banyak apa duri-duri bambu, bambu, duri dari bambu pohon bambu di sini.